Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Nuna Aliandra. Hari ini kita bakalan bikin look seperti yang kalian lihat di awal. Langsung aja, seperti biasa. Jangan lupa untuk selalu skin prep sebelum memulai make up ya guys ya. Mari kita mulai tutorialnya. Untuk complexion, di sini aku pakai BB cream yang ringan-ringan aja. Terus dibantu pakai spatula kayak gini, biar lebih rata, oke. Ini juga ngebantu banget, biar foundation atau complexion yang kita pakai itu nggak terlalu banyak. Lanjut, jangan lupa di blend. And then langsung aja lanjut pakai concealer. Untuk concealer aku pakai di daerah bawah mata, di bagian batang hidung, biar lebih mancung looknya. Di bagian dahi sama di bagian dagu, dan jangan lupa di blend. Aku pakainya yang tipenya agak creamy. Aku suka yang lebih creamy sih kalau di bagian concealer. Lanjut di sini aku ngebaking bagian bawah mata, sekalian dibentuk sama di bagian tulang pipi. Tuh kayak gini, sekalian bayangan shading gitu. Lanjut okay. Di bagian mata. Di sini untuk base-nya aku pakai eyeshadow yang warna coklat gitu, coklat muda. Abis itu aku timpain lagi pakai warna orange yang agak tua dikit dari yang coklat tadi. Aku baurin kayak gini. Lanjut aku tambahin lagi di bagian ujung biar dia lebih kelihatan hidup aja gitu matanya. Kayak gini. Oke, okay. Dibaurin seperti biasa. Di brushnya itu keluar sama ke dalam, oke, okay, biar lebih merata dan gak ada pembatas. Untuk di bagian bawah mata juga aku kasih, jadi brushnya aku pipin kayak gini, terus dikasih di bawah gitu, biar kayak ada bayangannya gitu. Lanjut untuk alis aku skip aja, ya. Oke, okay, lanjut di sini aku bersihin translucent powder yang tadi buat ngebaking, kayak gini, pakai brushnya pelan-pelan aja. Tuh, aku cepetin ya. Dibersihin pelan-pelan supaya bentukan yang tadi tetap ada. Oke, lanjut di sini aku pakai blush. Blushnya aku pakai tap-tap aja kayak gini, pelan-pelan di bagian pipi. Aku baurin sampai ke bawah mata biar lebih gimana ya? Biar lebih seger aja gitu. Di bagian dagu aku selalu kasih pakai di sini biar lebih lucu. Terus di bagian hidung biar kelihatan mancung, aku taruh di bagian bawahnya sih. And then di sini ke bagian lips, di sini aku pakainya warna yang kayak warna coklat gitu. Ini dari OMG dan warnanya cakep banget. So this is gimana final look hari ini? Apa kalian suka? Buat yang suka jangan lupa subscribe ke channel aku dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @nunuromansyah. Oke? Okay? Aku tunggu di sana ya. Thank you for watching. Bye bye.